Bagus ini, madam. Bisa diinin juga. Nah. Iya, benar. Apanya? Tahu itu? Ini dapat. Beli dari tadi. Ini anaknya Bu Ayu, udah segede gitu ya, Bu ya. Ini. Emang punya kamu kenapa, Mas? Blur. Mungkin waktu kemarin terakhir dipakai di tempat KJ itu kehujanan. Lensanya jadinya agak-agak ngaco. Agak betulin lah. Harus beli sarungnya kalau gitu deh. Nanti kita akan berangkat, guys. Ini udah persiapan. Teman-teman udah mulai ngumpulin barang-barang yang dibutuhin. Kita targetnya akan ke wilayah Cianjur Jambu Dipa ya, Bu Ayu ya. Yep. Semoga kita lancar di sana. Gini-ginian. Iya. Gak apa-apa lah. Ikut pak, besok subuh. Ini donatur kita untuk kasih snack, makanan anak-anak dan orang tua lah udah pasti. Kita bencana nasional semuanya harus bergerak ya kan? Iya benar. Mantap. Itu kita perlu bawa tenda nggak, Bu? Perlu, kayak kita mau wah liburan ya. Gila loh. Gempanya di sana per 3 jam. Laporan-laporan dari saudara-saudara saya yang di sana, Bro. Mungkin kalian nanti akan lihat sendirilah, kita cek aja besok. Tripod kayaknya enggak deh, enggak mungkin kita buat naroin ini dah, karena posisinya khawatir juga kan gempanya itu terus-terusan. Kalau kita taruh, kita lagi rekaman terus tiba-tiba gempa gimana? Terakhir tadi berapa? 2 jam 1.45 guys. Dua kali. Oh itu anak kecil. Ayo kita cek langsung yang udah ada punya duluan. Kunci mobil. Wah, bu, waktu itu pas rame-ramenya. Macetnya minta ampun, pakai motor aja bisa 1.5 jam. Pakai motor loh, dari posko kita ya. Itu ke lokasi bisa 1.5 jam pakai motor. Kan mobil udah diam. Oh, udah. Tak. Tapiin dulu mobilnya. Oh, banyak banget guys. Biskuit buat baby, buat Manula. Bagus banget. Ini anak ini juga suka. banyak. Ada sarden guys. Sarden. Hamil. Lu hamil. Siapa hamil? Anak adek gua sendiri. Kayaknya dia harus diet ya. Mandi. Kali ini kita mau ke tempat bencana alam. Aku belum mandi. Jadi nanti aku mandi dulu. Terus aku berangkat ke titik bencana alam yang ada di Cianjur, Kabupaten Cianjur ya. Oke, ini lagi prepare.
banget bro, balita dan ibu hamil. Ibu hamil lagi? Amit amit ya Allah. Sudah kita jadi tim basket. Oke guys, barang pertama udah masuk, tinggal kita harus cari minuman mineral, air mineral. Gue mau datengin tempat grosir, tinggal grosir terbuka sih jam 9 jam 8 ya. Dan mungkin tambahannya adalah Pampers, karena di Jabodetabek itu banyaknya anak kecil. Terus sudah itu kita cari tambahan lain, gue cari donasi yang lain untuk nambah-nambah kita barang yang perlu kita bawa besok ya guys. Oke, tetap keep standby di channel. Kayaknya nggak bisa maksain. A few moments later. Ini dia bro, Indomie ya. Perlu kah kita beli mie? Ah, bawa weh pokoknya nu bisa ke bawah. Hah? 97. Ah, udah ini the best. Mie favorit gua, bro. Harganya murah banget. Ambil 5 dus. Eh, awas jatuh. Nah, ini mie kuat the best. Ya, biar banyak lah intinya, karena kita pun juga dapat donasi nggak terlalu banyak-banyak amat. Yang penting kita bisa bantu ya, bro. Nggak cuma ngomong doang, cuy. Gaskeun, cuk. Salah, guys. Salah keranjang kita. Ah, Saka turun. Ayo, lama aja. Iya, si kakak. Rp120 isinya. Ya, nun ya, Om. Rp120 renceng, cuy. Banyak lah, lumayan. Gak usah terlalu banyak untuk Pampersnya. Yang penting kita bawa aja. Jadi sisanya lebih baik ke makanan yang siap saji, cuy. Oke, ini air mineralnya dibantu sama si omnya tuh. Kita butuh 3, 4, 5 kayaknya, Om. 5? Iya. Apakah aku mau beli si Gilang? Hai guys, kita lagi ada di Indo Grosir. Kita lagi beli logistik untuk korban bencana gempa besok. So, kita akan distribusi ini besok di tempat korban bencana yang kemarin kena gempa, guys. Kita udah beli ini semua dan besok kita akan live di sana, oke? Stay tune terus ya di channelnya Simuni Channel. Kopi-kopi kita pasti begadang ini. Ya, kita pasti akan begadang, guys. Jangan coba-coba nyuci. Bebas lah, kamu sukanya yang apa? Yang enggak enak aku enggak mau. Jangan atuh. Kasih ke orang juga harus yang kita suka, Sai. Atuh. Atuh, katanya aku mau warna merah mah
pedas. Wah, itu masuk bon Bu Ayu kalau itu, Kak. Terserah lah, yang satu ini aja, satu dus, satu karton, satu karton. Ini kan udah ada energen juga. Warna ungu. Apaan sih? Es krim. Wih. Ada free ice cream, guys. Wih, ini anak ini sini. Nih, ini. Ini ayah. Tapi takut lebih. Enggak ada duitnya. Nah, udah selesai. Ya pasti kalau kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas gua tungguin hari ini kalian bisa support lagi, masukin sawerannya, masukin donasinya buat teman-teman. Gua sama Bu Ayu besok akan berangkat. Semoga lancar, doain, sampai jumpa lagi nanti di TKP Bro. See you, dadah, bye. Sebenarnya harus pakai dua mobil, tapi gue nggak mau repot nanti kalau misalkan kepegat di jalan ya, karena dua mobil itu kadang-kadang kalau pada saat kondisi macet itu cukup riskan mencar. Cuman posisinya macet ya di Cianjur ya, jadi ya mau nggak mau gue paksain masuk ke mobil aja bareng adik gue langsung. Nah, nantilah ya kita lihat ya kondisinya besok pada saat kita baru jalan. Doain aja lancar semuanya, thank you, tetap stay tune di Simoni Channel. Gimana ini kita besok, aduh penuh banget. Kita kayak gini. Iya. Bingung ayah.